Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari kondisi jahiliyah menuju zaman yang berdasarkan nilai-nilai Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita ulang pula kaji kita lanjutkan pembahasan Surah Ali Imran, kini masuk ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Surah Ali Imran ayat 102. Panggilan Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah menyatakan beriman. Jadi telah beriman kepada Allah menjadi orang mukmin. Lalu orang yang beriman itulah yang dipanggil Allah. Abwahnya panggilan itu, ittaqullaha, bertakwalah kamu. Takutlah kamu kepada Allah. Haqqatu qati, sebenar-benar takwa. Jadi haqqatu qati yunan sabanae. Alo, makna dari haqqatu qati itu dijelaskan di dalam tafsir, makna dari haqqatu qati yang sebenar-benar takwa itu adalah bi ayyu ta'a fala ya'si, bahwa dia mentaati Allah dan tidak ada celah untuk durhaka, mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak ada peluang, tidak ada celah untuk melakukan maksiat. Alai wa yashkura, bahwa ia bersyukur, maka dia tidak pernah melakukan kufur. Apalai, dia selalu ingat Allah dan tidak ada celah untuk lupa. Takatubananya tuan. Maka mereka berkata, orang beriman pada saat itu mengeceknya, ya Rasulullah, siana lai talok, siana lai kuwait dan takah Tuhan. Pokoknya taat, sebenar-benar taat, tidak adanya mengerjakan maksiat. Inyo selalu bersyukur, tidak adanya pernah kufur. Inyo selalu ingat kepada Allah, tidak ada pernah lupa kepada Allah. Berkomentarlah mereka, bakatu mereka, ya Rasulullah, siana li taluk nantakah Tuhan. Maka dan makna dari haqqatukat itu, substansi dari ayat itu dinasihkan, digantilah dengan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Mastata'tum baratalu'e ba'amu kasu itu lain.
Jadi memang kita orang yang beriman ko harus meyakinkan di dalam diri awak bahwa kita itu adalah istiqomah taat kepada Allah. Patuh ana disuruh di Allah Ta'ala. Anan tatulih, anan dibaca di awak, analah disampaikan oleh ulama. Tidak boleh duraku. Duraku bermaksiat kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat. Tidak boleh itu. Bagi kira boleh taluk di awak kata itu. Ini bukan barik, tapi peluang manusia ke bobek salah ku aduh. Manusia ku dinamakan manusia, sumial insanu bil insan linisyanihi. Dinamakan manusia dengan manusia karena lupa. Alai calai afatul insan, penyakit manusia itu adalah khilaf dan khata, salah dan lupa. Jadi makanya kini baalai bara talo bau sahola di dalam diri awak, bertakwalah kamu. Kok kan perintah ni gua. Berarti ada usaha ne. Ada usaha, ada ikhtiar, ada langkah untuk bahwa supaya senantiasa menjaga ketakwaan tu. Bahwa awak memang ada pelupa yo. Kan dikecian tadi dan orang sebenarnya takwa tu bang selalu ingat kepada Allah dan boleh lupa. Dalam kondisi apapun, dalam aktivitas apapun. Kakak pergi ke karajo ingat selalu Allah. Kakak melangkah ingat Allah. Kakak makan ingat Allah. Kasadonyo ingat Allah. Dan dia boleh lupa. Tapi manusia konyo punya nafsu. Dibisik-bisiknya terhadap syaitan. Dipengaruhi. Lupa segala yang tidak takkan nak kira. Balik. Itu tanda manusia. Malik manusia. Jadi manusia ko tidak boleh menjustifikasi ke manusianya. Amboko kan manusia, ma tu salah, maafkanlah. Kan ada lo yang berdalih dekat tu. Awak bukan nabi, awak bukan malaikat. Padahal nabi ko adalah manusia lah kau. Semua lo manusia. Nabi Muhammad pun bahkan kau rasul itu dipilih dari manusia supaya jan ada semacam argumentasi dari manusia. Nyo rasul tu yo, nyo nabi tu yo, nyo nak sama jawab ada. Mangko diutus rasul tu dari manusia. Wa ma ana illa basyarum mithlukum. Saya ini adalah sama sepertimu, manusia semisalmu. Artinya ba, kok soal mengantua, ya butuh lalu. Kok katikolita, butuh makan. Katikolela, butuh istirahat. Sama dalam konteks manusia. Mangko ndak diutus rasul tu dari malaikat. Dijadikan malaikat khalifah di muka bumi. Supaya dia berzikirnya tentu tidak ada semacam tantangannya. Tantangannya adalah di dalam diri itu ada hawa, ada nafsu, ada cinta terhadap dunia, ada setan yang selalu menggoda. Itu tantangan. Mangko bertakwalah kamu, berusahalah kamu, bahasa bana sampai titik kamu mampu. Kau dinasakan, diberikanlah fattaqullaha mastata'tu. Pokoknya sampai mamu talok. Kau ada lupa tu ba'alai. Kau bersyukur yo, mana-mana bersyukur, nak ada celah untuk kufur. Awak kau sendiri, ketika mana penikmat, kira-kira ba'a potensinya. Manusia seharusnya ketika mana penikmat adalah bersyukur. Tapi kenyataannya, ketika mana penikmat, manusia ko sering lupa agak kambang itu angko agak kambang katia ko banyak agak kambang mah jadi berjalannya lah tetekah ko ha hidung lah tetekah ko ha hidung lah kate katia lah kambang kaki ni lah mana lelewa nak tanturang nak kata si pohre kan dikatakan innal insana khuliqa halu'a atau penyakit halu'a tu. Manusia ko memang istilahnya ko sering berkeluh kesah. Kalau mandape nikmat lupa. Kalau mandape musibah baru takana baru wayoi wayoi.
ya Allah. Nah, ya Allah, ya Allah, tu yo banyak tu kan ada cerita dari Abu Hanifah atau Hurairah. Sana beliau kau lewat dekat rumah maratu-ratu taru, ya Allah, bahamu ku Tuhan ku jahit bana kau aku tanya yo bana aku gadang bana masalah ku ke salah macam danu. Tadang ada bonipa. Yo maratu-ratu je ba aku bansai ke bansai je wa taru ku wawak je bansai na lain kayu. Ma kali makan dia nak ado nak kali minum dia nak ado maratu-ratu je taru. Melawa bonipa ku di lonceng je lo makan ba apa je ku pergi pulang eh. Di dia makanan di lonceng je makan dia duit tulisan. Ya maratu-ratu jo lai bau sahul kaluarlah dari rumah tu mangari bakarajo. Hanya rapi makanan tu jadi awak mencalo rapi makanan makan eh baca tulisan eh. Ada tulisan dia. Nak tulisan itu nanti jadi perhatian. Ada yang biar makanan tu cie je lah tulisan tu koti je lah. Bisa sesorak lelo wayu ya oh wayu ya itu ketitu je tadi. Mana tu tadi bansai ke bansai ada kan makan kini nak adu ikon adu ikon semacam. Memang kan adu je lalu kecil sama je Maryam je lah. Kalau Maryam tu hayu memang datang makanan disaksikan oleh Nabi Zakaria. Ha kecil amo bahasa sorak kata-kata tu nak boleh meratapi. Jadi istilahnya janganlah meratapi besarnya masalah. Tapi yakinlah. Jangan sesali bahwa masalah tentang masalah besar yang wadui. Tetapi yakinlah bahwa Allah yang maha besar yang memberikan solusi terhadap masalah besar. Jadi jangan maratok berlebih-lebihan. Jadi pengalaman maratok-ratok tu itulah saja dulu lah takah itulah tu. Sampai kini kan aduanya. Yang mengeluh tadi saya. Nah mengeluh sadui sama terunyu nak muah bakar raju. Nak muah manggari. Itu nak mensyukuri. Dek karenanya punya badan, punya kaki, punya tangan, punya mata, punya telinga, punya muncung, punya utak. Sehat sadui. Tapi meratapi. Emang kau nanti kata-kata itu bahagia dari orang tidak bersyukur. Cara mensyukuri itu adalah apa anugerah. Kadang-kadang nana dodenyo ko nak nyosangko tu nikmat dah. Kesehatan nana dodenyo tu nak nyosangko nikmat dah. Bekola sakit dah bang. Baru wayu-wayu ini. Waktu lapang kini ko nak nyosangko nikmat yang luar biasa tu. Bekola sibuk dah bang. Dah dua cek lah ini. Jadi mengkoe ingat ketika muda sebelum datang tua. Ingat sehat ketika sebelum datang sakit. Ingat sampai ingat ketika lapang ketika datang beko masuk sampai alai. Alai. Lupa ingat duit sebelum datang mati. Ya dikana ketika duit ko dimanfaatkan. Artinya adalah dimanfaatkan nikmat yang Tuhan berikan ado nikmat hidup dimanfaatkan sebelum lah mati tu alai. Ingat kayu. Ingat kayu, ingat kayu sebelum datang masuk bansai. Itu kan gelombang kehidupan. Ndak ado nak tadi ayatnya pas lo nak baca. Fa inna ma'al usri yusra. Itulah gambar kehidupan. Ado masa mudo, mudo akan basuo jo nantuo, jo tuo. Sebelum datang tuo, yo pagunduan maka tu mudo. Untuk ato sesuatu yang produktif, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberikan nilai. Alek, tu ketika muda, ketika hidup, hidup ko mahadui mati, mau tidak mau, suko nak suko, lah dideklarasikan dalam Al-Quran. Dua ya deh, kullu nafsin zaikatul maut, dua kali itu ditulis. Artinya apa? Mau tidak mau, aku harus sadar, ketika hidup ko lah kesempatan. Kalau lah mati awak balik, kalau lah mati awak nak do lai lah terputus kasaduan kan di dalam surat sajadah kan disabitkan jo bahwanyo minta farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah bali ala kami lai kami yo ka beramal soleh lai kami yakin yo sebana-bana ajo kami minta lai awak lanjut
awala mati. Amin tak balik, balik apa jole? Kan penyesalan itu kan gambaran penyesalan. Penyesalan tu bilo. Kata kau lah mati le, latara so balasan. Kau kan peringat untuk diri awak, untuk kita bang. Nah jadi untuk awak, untuk kita, bahas supaya dikana tari bahwa itu ikan mati. Kan dikatakan kalau akan berinfak, ia berinfak kata kau duit dalam surah Al-Munafiquna. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang Allah anugerahkan kepadamu sebelum datang kepadamu kematian. Itu min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Oh, kalaulah mati oleh ya Allah, takhirkanlah, lamuanlah, lambeanlah, biar kami berkesempatan untuk berinfak. Ajulah kalaulah bilanglah sudah, wakatulah tibo, awalah mati. Nak doa bisa minta lambe-lambe, nak doa bisa minta capek-capek. Nah, jadi itu adalah bahagian dari rasa bersyukur. Jadi disuruhlah sebenar-benarnya bertakwa itu adalah ada usaha, ada ikhtiar dalam kajian ilmu tauhid. Itu namanya kasab. Kasab itu apa? Usaha. Usaha itu apa? Nawak karajuan ku, nawak gerian, nawak langkahkan ku, itu usaha awak. Usaha awak itulah yang diberikan nilai. Ikhtiar awak, pilihan awak, itu yang diberikan nilai. Dan itu akan diberikan balasan. Dan wa usahuan memilih wa kini datang wa kasurau, diberikan catatan nilai lebih. Dan itulah sebuah nilai. Dari nilai itulah ada tingkatan sesuai nanti wa tarimu akan diberikan pembalasan. Nah, jadi beriktikad di dalam diri bahu sahu yobana dikuatkan, dimatangkan. Ba'aka ba'a, badu awak ke Allah Ta'ala, memohon awak kepada Allah Ta'ala. Yo selalu awak di dalam ketaatan. Selalu dalam ketaatan, selalu awak mulang kaji di kana baliak, supaya awak senantiasa menjadi orang yang taat, menjadi orang yang patuh. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, kepada guru, kepada yang lebih tua. Itu adalah gambaran ketaatan yang berbuah kepada akhlak. Karena kalau orang yang taat kepada Allah, pasti nilai ketaatannya kepada Allah itu akan merembes ketaatannya kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua. Karena itu adalah sebuah bentuk kepatuhan kepada apa yang Allah perintahkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, kata kunci disuruh wa takwa wa sebenar-benar takwa. Haqqatu qati, hakno takwa. Apa hakno takwa tu tadi? Hakno takwa tu adalah awak selalu taat, awak selalu bersyukur, awak selalu ingat. Sebelum itu jangan sampai awak mati, kecuali mati awak dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid sebenar-benar Islam. Nanti kiro baca lihat pertama adalah perintah. Apa perintah? Takwalah kamu kepada Allah. Sebelum sempurna takwa awak, jangan mati awak. Balo tu awak magagak mati tu, muka sui ingat bahwa awak akan mati. Sebelum awak mati, berarti awak beramal sama suhidui. Jangan biko awak lun punya modal apa-apa, alun punya stok amal baralai, nah, awak mati. Makanya harus satu hari awak beristighfar dan bertobat. Jadi kalimat taubat, istighfar itu adalah senantiasa setiap waktu baca wa ucapkan. Oh, silakan lakukan salat sunat taubat. Salat sunat taubat. Kalau selesai wa salat tahajud, lakukan salat sunat taubat. Kalau ada hajat, silakan salat sunat hajat. Kau jauh-jauh masuk buah aku pastilah lo jago, jangan mampir lah jago ya. Kenapa tidak salat tahajud?
Nah, kemudian sholat taubat. Ya, ini kan sesuai-sesuai. Baca surah Al-Kafirun, baca surah Al-Ikhlas. Itu yang lebih ayat yang selalu dalam sholat tahajud itu juga nak baca. Ah, dan singkit-singkit saja. Jadi, senantiasa baca tarikh doa. Apalagi kalau awak membaca Allah apa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi awak baca Sayyidul Istighfar tu sebagai bentuk bahawa awak menyadari awakku adalah makhluk yang berdosa. Oh, ambo nak do pernah berdosa-dosa mulai baik-baik di mawa tahu. Kadang-kadang kecil awak lah noje tapi sebenarnya awak lah melakukan sebuah kesalahan. Apalagi ko bicara masalah tauhid. Apa ko kesasar dan segala macamnya. Mengko harapan-harapan awak tu adalah bahas supaya umur kesempatan yang Allah berikan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian itu adalah sesuatu yang memberikan nilai, memberikan manfaat bagi diri awak. Dan kalau awaklah bermanfaat, awak mengamalkan selalu diperintahkan Allah, pasti bermanfaat pula untuk orang banyak. Karena kalau orang yang beriman kau, kalau orang yang bertakwa kau, orang yang muslim kau, nah, ini kan berapa banyak status gini tuh. Nah, pertama adalah ya ayyuhallazina amanu tuh, berarti beriman tuh. Oke. Lalu kemudian yang kedua adalah bertakwa kepada Allah, berarti muttaqin tuh. Jadi orang bertakwa. Kemudian jangan sampai mati wa kecuali dalam keadaan muslim. Jadi dalam keadaan muslim kau awak selalu dalam bertauhid, mengamalkan sehalonan di surah Allah. Bertilah duduk di dalam ayat 102 surah Ali Imran ko, dan dipanggil adalah orang yang beriman. Yo beriman lu ba. Hei, lah beriman. Apakah orang beriman itu sudah sempurna ketakwaannya? Mangku disuruh sempurnakan ketakwaan awak. Bertakwa. Ayo. Nah, betul. Nah, disuruh awak beriman sebenar-benar beriman, disuruh awak bertakwa sebenar-benar bertakwa, mangko hendaknya awak selalu dalam keadaan muslim. Selalu dalam keadaan muslim. Berarti dalam diri awak jangan sampai mati awak, tapi mati awak tidak dalam keadaan muslim. Ada nak peluang seperti itu? Ada. Berpotensi. Beko katikola sakratul maut, itulah betul tukar. Mengkuawa meminta kalau Taala, in Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut, bertaubat sebelum mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan setelah maut. Mati awak wa diampuni Allah Taala. Allahumma hawin alaina. Hawin alaina tu ringankanlah, mudahkanlah kepada kami fi sakaratil maut. Jadi pada sakaratul maut awak mudah lapih sekali. Data sangkui do bahasa awak. Ha, macam sangkui ya, tapi lapih dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khalimah, khatimah itu adalah pengakhiran yang baik. Wan najata minan nar, awak lapih nih daripada neraka. Jadi wan najata minan nar tu makna najah itu adalah bebas, lapih wak dari neraka. Wal afwa indal hisab, dimaafkan awak tak kalau dalam hisab. Banyak doa-doa no baca tadi itu yang intinya itu adalah luar biasa. Jadi tadi taubatan qoblal maut. Mohon awak kepada Allah Taala, yo senantiasa awak bertaubat. Mengko awak pengunuhan taruh untuk bertaubat. Karena ndak ada yang akan memberikan ampunan kecuali Allah. Ndak ada yang akan menerima taubat kecuali Allah.
bertobat atas segala kesalahan, kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala atas segala dosa. Tobat, tobat waktu bila tu sebelum maut, ah sebelum mati. Kini awak sedih kok? Ah, tobat, tobat. Lah mati awak, ah kau cua lagi, ah lah digundung lagi, ah lah terima sudah ya lagi. Ah minta duit balik, nado bisa minta duit, lah minta duit aja lagi, jatah kamu sudah habis. Stop. Jangan minta-minta yang tadi duit-duit je lah. Dia nak pergi duit dulu, nak ada penggunaan dulu. Akhirnya minta je lah. Bahasa awak kau, takkah orang gaya awak berang ke awak mah. Kalau dia nak pergi, tadi ada penggunaan dulu je. Akhirnya lah nak biar lihat. Baru kamu minta lihat. Alah je. Kadai lah tutui. Buku lah tutui. Nak ada situ lah. Abang kau minta kalau taklah taubatan qablal maut. Bertaubat sebelum maut. Akhirnya awak masih duit kesempatan awak Allah Ta'ala tubuh ilallahi taubatan nasuha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan curahkanlah taubat kepadaku dengan taubat sebenar taubat. Jadi seberapapun gadang dan banyak jodoh suawak, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala, bertobatlah kepada Allah. Allah Maha mengampuni, Allah Maha penerima taubat. Mengkuai Nabi Adam itu ketika nyong berbuat salah, dia gih di Allah Ta'ala modal untuk nyong bertobat, dia gih doa. Nah, jadi fatalaqa Adam mir rabbi kalimat, fatalaqa Adam mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Jadi dia gih di Allah Ta'ala Nabi Adam ko kalimat doa. Jadi dia gih modal. Nah, kamu salah tapi bacalah doa ko. Wak lebihnya salah doa tu tinggal dia wak lo untuk macul itu wak maratui. Kalau wak ini nak manungan tu kan doa nak marangkuh kadiri. Rabbana zalamna anfusana ya Allah. Yo kami nak salah kami nak mana yo diri kami. Takah kau tak jadi deh gara-gara kami kau makan rangkuh kadiri ye. Tak menyalahkan orang lainnya dah. Allah tak kaku gini pun asyik anu tu mah gara-gara si anu mah gara-gara orang nyonyo salah. Nak do diri dan disalih. Nak do orang kuah ke diri. Kini kau bawa ke diri Allah. Wa fi anfusikum afala tu sirun. Apakah pada dirimu kamu tidak melihat amak kau sama wak celik diri awak. Wak celik diri awak baca min awak wak kacau awak ni ya Allah. Zalamna anfusana. Zalim deh, bak akak bila kak gaik kau deh, bak dulu kan gaik tu semua gaik kamu do bak. Tapi karena masih ada usia walaupun lah gaik bana awak, tapi awak masih hidup, berarti masih ada kesempatan ya awak. Jadi awak cuba review jatah waktu awak ini. Lah baran atau pakai. Oh, kini umur lah 60, berarti lah 60 tahun. Tu bara kamu kuale ko umpamun ka nabi bara tahunnya lai. Iko sisanya lai. Iko jatah aku ko balabih na ko sampai 70 aku sampai 80 selama macam alhamdulillah. Tapi semakin panjang usia wak ko nyo duo lo tantangannya. Bisa nyo menjadi positif, bisa lo nyo negatif. Tergantung ada wak lai. Karena bisa wak dengan usia yang panjang tu menjadi yang terbaik, dan bisa lu sebaliknya menjadi yang terjelek. Nah, tergantung ada wak lain. Jadi tantangan awak usia panjang. Nah, dengan adonyo kini kesempatan yang masih Allah berikan, wak cubo basuh kini kau, wak kana balik ke belakang. Tentu tak kana ada wak sebenarnya. Tak kana ada wak. Nang kari kana tu pun dosu nang kari kana. Kalau kari kana lu awak kau orang kasadoe, oh dah piakal. Jadi kini kalau kadikana itu adalah mbak ado suawa. Sehingga dari mangana itu supaya ado dewa menyadari kadiri awak ya Allah. Zalamna anfusana yo kami niayu kami kadiri kami. Jadi setiap waktu setiap saat renungan awak bahwa awak yang menyayu diri awak. Jangan orang lain lor kecian ikut sianu menyayu awak mah. Gara-gara sianu awak mengkota kakau mah. Lupa awak. Awak tu nama kerajuan. Ana wak samai itu nama wak tuai. Ana wak kerajuan itu nang kawak terima balasannya. Tu balai.
Fa ilam taufir lana walatar watarhamna. Jika engkau tidak ampuni kami, ya Allah. Jika engkau tidak berikan rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah. Bah jadi nyolek. Lanaku nana bidah khasirin. Kami merugi tapi. Mangkwe bertaubat sebelum mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Minta ampun awak tuntuh. Diampuni dosa awak. Setelah awak mati dosa awak bih. Awak meninggal dunia. Meninggal dalam tanpa ada dosa. Dosa awak diampuni altar. Bahamu kau bisa diampuni. Karena awak selalu memohon ampun kepada Allah. Tu bala tu hablum minan nas awak. Mangkwe hablum minan nas awak. Ubuang awak je manusia. Disalahkan urusan awak je manusia. Kalau kepada Allah minta ampun, salah kepada manusia minta maaf. Kalau ratu orang nabambia, kemudian barang orang nabambia, ayo bakarilaan. Nah, bakarilaan tu ba, oh niang, aku tak makan, ba, cara aku lain. Baiklah, sama lah tak kata kanak sekolah, namun, aku ada bodoh, nanti makan, aku lontong, aku orang bayi tu ba. Bayi. Nah, jadi mangkoe itulah gambaran betapa memang mohon ampun wa Allah Ta'ala sehingga dosa diampuni itu minta awak. Jadi awak baca lo doa dan tadi itu wa maufiratan ba'dal maut, minta ampun awak supaya ampunan awak dosa awak diampuni. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Katiku awak mahadui sakaratul maut. Bak diumpamukan mah katiku awak sakaratul maut tua takah kambiang kuli dibuka di kubah. Cuba bayangan. Salah mencari kambiang kuli dibuka. Itu kalau lah pada bihe lah mati ye. Cuba saya nak duit doa bagi kira bayangan. Nak tak bayang. Ayo. Salah pengalaman mati. Cuba cerita tuan. Ada nala pengalaman mati nak nak bisa menjadi tuan barat so mati dah. Ah, kalau walai mengarajakan kebaikan bayi awak ke manusia taat kepada Allah semua berakhir dengan senyuman. Nampak wajah awak senyuman, senyum, tersenyum terpancar cahaya. Awak kena tahu di akhir ayat awak kan banyak contoh. Oh ahli ibadah ternyata di akhir ayatnya berakhir dengan su'ul khatimah. Orang alim, orang iko segala macamnya. Orang yang dianggap biasa-biasa, dianggap bejat dan jahat orang. Tetapi dia di akhir ajalnya husnul khatimah. Tak tahu awak. Maka doa awak Allah makhtim alaina ya Allah. Fi husnul khatimah ya Allah. Akhirkanlah ajalku ya dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah ya maulana bisul khatimah. Jangan sampai awak berakhir dengan akhir su'il khatimah. Nah, jadi minta awak ke Allah Ta'ala. Kepermintaan tu Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ringankanlah, mudahkanlah katiko maha duit sakaratil maut. Kalau mengaku awak nama itu lama nyarah awak tu mau tidak mau awak akan basuo je nama sakaratil maut. Ditanyulah ke malaikat atau katulah kekiru gambarnya. Tapi awak ke mana nyoka senior-senior awak nalah dulu-dulu kau tu nak bisa ada wale. Senior awak nalah dulu mati je awak. Cuma ceritaan ke awak. Awak cuma membaca kaji. Membaca kaji digambarkan seperti itu. Tak bayang dia seperti itu ba. Tak lain dan tak bukan caranya adalah kita persiapkan diri. Persiapkan diri adalah dengan amal. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Jadi lapih awak dari neraka. Lapih dari neraka mengkoi. Sesudah awak istighfar. Kemudian awak membaca laqad ja'akum. Itu bertambah tu Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Lisalimin. Ya Allah. Lapihan awak. Jauhan awak dari neraka. Lapihan awak. Jauhan awak dari neraka. Supaya ada keselamatan bagi awak. Wal afwa indal hisab. Kau juga maaf. Jadi kalau orang baraja ilmu psikologi kemudian membaca substansi doa kau, ternyata kata-kata maaf itu penting. Jadi ku maafkan semua kesalahan. Dan sampai beko dalam konteks hablum minan nas kau manusia, nanawa jan cekelo memberi maaf.
Kok orang nak mohon maafan tu urusan nyolo tu. Urusan awak adalah dua. Pertama awak meminta maaf, yang kedua adalah memberi maaf. Kok salah awak minta maaf? Kok salah orang kawak? Awak berikan maaf. Jangan awak cekel lo memberikan maaf, cimpilik lo memberikan maaf. Ada putih tulang di kubur nak kena mohon maafan lah. Tak boleh. Kata-kata yang penting adalah doa supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati duluan. Itu batu. Maksudnya adalah siap-siap ketika hidup meninggal awak adalah dalam keadaan muslim. Husnul khotimah. Nah, demikian hari siang Allah ta'ala ya ulil absar. La'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.